So ini makan dia. Oh, berapi tu mungkin sebab bateri. So aku rasa ini je video untuk hari ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Ya. Yeah. Okay, assalamualaikum dan selamat malam. So hari ni kita ada lagi satu masa baru. Jom kita buka tengok apa ada kat dalam. Ada apa dah? Okay, so dalam plastik ada 3 barang. Satu USB kabel, GPS tracker tu sendiri. Micro USB punya charger dan satu manual boot. Okay, jom kita try. Okay, so GPS ni dia kena masukkan SIM. Cara nak masukkan SIM tu, kita slide je ke bawah. Okay, so saya dah ada SIM. SIM ni function dia untuk detect location kita. Kita masukkan. Okay, slide je. Okay, lepas tu lagi satu, kita boleh masukkan USB card. USB card ni untuk rekod suara. So kita boleh call lah untuk dengar apa yang yang dirakam oleh benda ni. So kita masukkan. Sama juga, tolak je. So indicator dah on. Saya akan tinggalkan apa yang patut buat selepas ni dalam teks sekejap lagi. Okay, ni pula dia punya size comparison. Saya bandingkan dengan lighter Cricut. So ni lighter, ni dia punya GPS. So dia punya tinggi pula dia macam tu. Okay, sorry. Okay, ni size dia. GPS ni juga ada magnetik. Okay, saya punya pisau saya letak. So dia melekat pada besi. Saya try banyak kali daripada petang tadi sampai malam ni. Ini nombor digi. Ni tiontok pun sama. Ada juga phone kawan aku pun aku try 2-3 kali. Tak boleh. So aku consider tak ada, kita tak ada rezeki. Try beberapa kali, sama juga, tak boleh juga. Aku dah Google tengok orang lain boleh, mungkin item aku ataupun benda ni ciplak. Sebab dekat komen banyak juga. So alam-alam dah tak boleh tu, jom kita bedah siasat. So ni dalam dia. Dia ada magnet.
Menit. Dia ada mic. Dia ada bateri. Bateri ni 400 mAh. Kalau benda ni okey, dia akan boleh bertahan sampai 4 hari. So kita try masuk. Bila masuk, singkat, indicator on. Tapi bila message dia, tak ada reply. Indicator on. So ni je item yang ada. So aku keluarkan balik SIM card aku. Then benda ni tiga. Dia punya cover. Aku ada benda ni. So, ini makan dia. Oh, berapi tu mungkin sebab bateri. So, aku rasa ini je video untuk hari ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Yeah.